Halo, 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 halo semua. Abang di sini mengajak semua. Mari, mari, mari bersuka cita. Kita bermain, belajar bersama. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemani semuanya sama Roy Gede Empat di sini. Yuk, mari 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 kita mau ayo bergembira. Ya, aduh. Ini kalau aku ini benar-benar kayak something yang ditunggu di acara dasetnya 4 tahun pasti bilang. Gak berasa ya, jujur ya, aku tuh gak ngerasa kayak Les itu baru aja nikah. Iya, gitu perasaannya baru kemarin gitu ya. Iya, ternyata udah 4 tahun dan dibikinin acara dong. Betul. Dahsyatnya 4 tahun Les dibilat. Dan dahsyatnya lagi ada adalah ini nyanyi. Generasi penerus mereka nyanyi di acara tersebut. Aku benar-benar penasaran banget ya. Tapi abangnya juga lagi heboh tahu. Lagunya nyanyi lagu Teh Ocha. Ya Allah, anak bayi satu ini emang aduh. Yang aku paling sedemen itu apa coba? Dia naksir si Fahajo coba tuh. Si Fahajo. Ini jujur ya, kita sedang ngikutin gitu kan di balik layar reaction ini kita tuh ngikutin loh sebenarnya gitu kan. Aku dia memang suka anak kecil, apalagi tingkahnya yang random kayak Abang L ya kan. Dia benar-benar kayak aduh, gemesin banget sih. Gemesin banget, apalagi yang nyanyi lagu Tuhan maafkan diri Allah. Tapi kita gak ngebahas itu dulu ya. Ini tuh buat lucu-lucuan kita aja gitu. Karena lagi hype banget Abang L. Tapi ini kan singlenya Abang L pertama nih. Rame kemarin dan sekarang dinyanyiin. Betul, di acara itu dinyanyiin nih. Aku penasaran ini nyanyinya gimana gemesnya gitu ya. Kan anak kecil tau sendiri ya apa namanya, moodnya tuh random. Kita gak bisa tebak ya. Entah dia mau nyanyi, entah dia gak mau. Aku gak tahu. Aku sumpah penasaran banget nih. Ayo lah, tonton ini aku juga penasaran. Langsung aja yuk kita lihat yuk Abang L, ayo bergembira. Ini yang nyanyi anak umur belum nyampe 3 belum, tahun. Belum nyampe. Kalian lihat deh, yang nonton, yang komen itu rata-rata anak umur berapa, cuy? Iya. Iya kan? Iya. Yeah. Di lagunya aja itu yang nonton tuh kayaknya umurnya tuh udah 10 tahun ke atas. Iya. Mahasiswi lah, apalah itu bapak-bapak yang komen, yang nonton gitu. Sumpah aku gak expect, aku pikir tuh bakal double gitu. Karena namanya anak kecil lah istilahnya gitu. Ada suara aslinya ya, betul. Abang Ella nyanyi lagi. Ini live loh dia memang, nyanyi loh. Memang dia ini born to be a star sama kayak mama bapaknya iya. Ini. Iya. Dan aman loh. Iya. Dan dia kayak benar-benar ekspresinya ini I wanna be sing gitu, aku pengen nyanyi gitu. Aku pengen nyanyi gitu makanya ya kan. Kaget loh sumpah, ini kaget. Kan kadang-kadang ada anak kecil yang misalnya nyanyi tapi kayak ekspresinya tuh ya diem aja gitu. Tapi dia benar-benar nyanyi, perform woy. Kalau enggak pun enggak mau nyanyi atau dia malu-malu gitu kan. Di belakang panggung dia nyanyi heboh. Di pas orang rame enggak gitu. Ini sumpah dia nyanyi live. Nadanya aman. Iya. Kalau tadi ya lupa liriknya wajar lah ya, anak kecil enggak usah dihitung lah. Tapi ini secara key-nya aman itu udah wow baru nyampe 3 tahun wow. aku sampai tengah-tengah ya ampun, oh my gosh, oh nyanyinya bener, nadanya itu dulu cakep banget ya Allah, anak kecil segede gini ya Allah, gue seneng banget segede gini, weh, udah tau nada, weh
Astaga, amaze ya liatnya ya. Jujur gitu kan, ini anak kecil loh, kecil loh, ibarat kata belum bisa dikreatif. Moodnya belum bisa kita setir istilahnya, iya, kan? Belum bisa setir dan aman banget ya, jadinya. Kayak rekaman kan? Iya. Lihat deh, pengambilan nafasnya, pemenggalannya sama kayak di kaset. Iya, bener. Di kaset, aku lama banget. Jadul banget. Sama kayak rekamannya gitu ya. Iya kan? Halo, 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 halo semua. Berarti yang direkam tuh gak dibuat-buat. Iya. Itu pembuktian aja ya. Efeknya tuh original. Gak yang dibuat-buat, diapain, diapain. Karena kan ada yang sepenggal, halo, halo, halo. Udah, halo semua. Rekaman lagi. Iya. Nah ini pembuktian kalau nyanyi terus gitu. Nyanyi terus dan nyanyinya sama sama yang direkaman. Ya ampun. Gemes banget. Gemes banget. Sumpah ini aku gak expect ini gemes banget. Tadi judul nih, sekarang yang mulai. Gemesnya. Gemesnya. Ini kan temponya benar. Iya, benar. Gila nih anak kecil temponya benar. Iya, benar. Key-nya itu loh, key yang jelas key-nya ya. Iya, benar ya. Key ya berarti dia enggak apa ya? Tahu nada. Tahu nada gitu. Lah, bisa tahu nada. Gitu. Notasinya benar. Liriknya dia hafal, sambil dibisikin tapi dia tahu gitu loh. Berarti kan dia tahu semuanya. Dan kayak tadi tuh ada kayak misalnya kayak kurang cepat sedikit, terus sama Lesti dibimbing, terus dia ngikut lagi cepat gitu. Hebat banget sih Abang L ini. Gemesin sumpah, yang cubit deh bibi. Berarti memang Abang L ini apa ya, tingkat kecerdasannya tinggi. Ya, itu membuktikan tingkat kecerdasannya tinggi, bisa nangkep cepet semuanya. Yes. Gitu kan. Abang di sini siapa ya, apa perhatian apa yang membuat Abang L terpecah? Ada apa ini? Iya, di sini nggak fokus nyanyi tadi, masih nyanyi gitu. Fokus. Fokusnya. Oh. Kita lanjut ya, masih ada videonya ya. Kita omongin Abang L-nya dulu nih. Ih, sumpah ini. Kalau rekaman oke lah ya. Kita enggak tahu gitu ya behind the scene-nya seperti apa. Proses rekamannya seperti apa. Ini secara live. Live loh, ini beneran live loh. Key-nya dia bisa ngunci di mana nadanya, notasinya, liriknya. Kalau misalnya kayak bergembira, bersenang-senang, terus ada misalnya bergembiranya hilang baru bersenang-senang, oke lah wajar. Namanya anak kecil gila gitu. Gila aja kan? Kalau kita mau komentarin dia kayak Indonesian Idol. Wah, agak gila aja itu yang komentarin. Ada gila-gilanya itu yang komentarin gitu. Iya kan, anak sekecil ini. Kayak tadi aja apa namanya? Fokusnya masih terbagi, tapi aku salutnya itu loh, dia bisa nadanya bisa tahu di mana. Ini sih aku bilangin tadi, anak di atas rata-rata ya. Bener. Jarang ada anak yang lahir untuk jadi star gitu. Bener. Nah kalau itu lahir memang untuk jadi star ya. Bener-bener, dari kecil udah iya kan? Bisa nyanyi gitu. Di depan kamera dia gak malu, nyanyi dia bisa. Betul. Bergaya dia bisa di depan kamera gitu, gak canggung. Kan ada anak yang
belakang kamera dia oke banget, pas depan kamera langsung kicep apa itu ada tipe yang kayak gitu. Nah, Bang L ini tipenya yang berani tampil. Iya. Gitu. Kita lanjut lagi nih. Wah, ini kata-katanya umumnya pada abang semuanya. Eh, si ada. Terina ya? Maci lucu banget, ya Allah, sumpah. Ini anak umur segini udah bisa diajak apa namanya tampil gitu ya, ya kan. Dan moodnya itu loh yang aku salut. Kayaknya memang dia suka gitu ya. Jadi ya, kayak aman-aman aja. Jadi di saatnya untuk tampil gitu. Jadi happy. Bukan paksaan dari sekelilingnya, tapi dianya juga mau gitu loh. Kalau kemarin kita waktu ngereaksi lagunya kan lu ada video klipnya nih. Kita penasaran nih gimana gemesnya gitu kalau dinyanyi ada gambarnya klipnya seperti apa. Nah, dia nyanyi live ini gemesnya langsung. Gemes bener sumpah dah. Nih kalau aku lucu dulu. Gemes banget sumpah ini. Itu yang aku salut itu sih, masih amazed banget. Anak umur segini gitu. Iya. Tahun naga. Udah 3 tahun ya. Tapi udah tahu semuanya. Tandanya. Pintar. Kita tunggu aja beberapa tahun lagi nih seperti apa suaranya Abang L nih ya. Benar. Apalagi dia kalau udah jelas gitu. Kita tunggu aja. Bisa jadi kayak Joshua zaman dulu ya. Dari kecil udah hebat. Ya udahlah. Kalau kalian mau lebih hebat lagi, subscribe channel ini. Like dan share video ini ke semua sosial. Yuk, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.